Ya, halo. Jumpa lagi sama saya. Hari ini kita mau coba flying fox paling panjang di Asia Tenggara, namanya Green Village, daerah Gedang Sari, Gunung Kidul. Panjangnya sekitar 600 meter ke sana. Finishnya nggak kelihatan. Kayaknya seru. Terus jaraknya dari kota Jogja ke sini sekitar 40-an kilo lah. Perjalanan 1 jam. Nah, tiket masuknya tadi 10.000, parkir motor 2.000, dan tarif buat flying fox-nya per orang 200. Dapatnya ya cuma flying fox turun, terus naik, dianterin pakai motor gitu, pakai ojek. Oke, kita langsung coba aja ya, tunggu. Yuk, kita bisa lihat sebelum berangkat, harus ngisi formulir kesehatan. Jadi dipastikan badannya sehat. Dan juga untuk mengetahui berat badan. Oh, untuk kalau berat badannya itu tadi buat menentukan batas pengereman biar enggak blosor. Oke. Sip, ditunggu. Apa? Di sini juga menyediakan timbangan untuk memastikan berat badannya sesuai dengan yang diisikan. Jadi harus jujur demi keamanan bersama. Oke lah, baiklah. Mari kita ini. Sip. Pro. Saya pegangin. Heeh. Kalau mau pakai. Iya, Mas. Kita lagi pasang keamanan ya, body harness. Oke, masuk kaki ke arah saya itu. Ya. Alatnya ini berat, mungkin sekitar 1 kilo. Yang berat yang bawah. Mungkin 4 kilo kan ya dari sini. Ada. Oh. Yang bawah. Ya semoga aman lah. Oke, kita udah masang alat pengamannya, termasuk masang kuncian buat kacamata dan kawan-kawan. Terus naik, saya disuruh kursi. Naik di atas kursi. Jangan pegang asli, motor oli. Oh, oke. Ya, naik. Naik, geser. Udah naik, baru deg-degan. Apa bahan ini? Kayaknya kecepatan tinggi nih. Oke, dalam hitungan ketiga siap kami luncurkan. Tunggu. Tunggu ya. HP dijepit tapi tampaknya ragu-ragu. Ragu-ragu, Pak. Aman, Pak. Aman, Mbak. Mau megang sih. Enggak. Ini masih sedang dipasang-pasang. Pantekan bawa siap. Ini nih posisinya nih. Set. Lipat dulu. Ini. Oke. Dilipat nih. Ya. Sip. Posisinya seperti ini. Oke, ya. Oke, mohon perhatiannya dulu buat Mas Yusron. Marsal, tolong Marsal. Masih diramu. Dikasih. Nah, itu teman saya membawa bendera hijau di jalan kelihatan Mas Yusron. Oke. Dari sini sampai di tempat bendera itu posisi kaki Mas Yusron ditekuk ke atas seperti ini benar sekali. Oh, oke. Nanti setelah Anda melewati atau mungkin dia juga teriak, tolong turunkan kaki Mas Yusron sampai finish. Monitor yang di Marsal ini di hitungan ketiga segera kita. Oke, siap ya. Bismillah. Ini dia flying fox paling panjang. Terpanjang se-Asia Tenggara. Terpanjang se-Asia Tenggara. Mari kita jajal. 1, 2, 3, go! Woo! Wah! Nah. Wow. Cuma 1,5 menit. Amazing.
Terus satu setengah menit. Oke oke sip. Ya begitulah perasaannya, kita satu setengah menit meluncur. Ntar ada matematikanya sih berapa kecepatan saya ini sekarang sedang diturunin sama masnya yang petugas. Oke, makasih ya udah finish. Oke, sampai jumpa. Ya itu dia situasinya, sekarang udah turun, udah dicopot, dan sekarang kita mau naik ojek pangkalan buat nyopot ini dulu, terus kita mau naik sama mas ojek pangkalan ke tempat startnya lagi. Oke, makasih ya. Ya, di Gedang Sari itu selain menyuguhkan flying fox deh, ya ada jalan-jalan romantis seperti ini, bisa buat pacaran seperti kami nih, pacaran nih. Angin di sini sangat kencang, di sini dataran tinggi, di situasi sangat panas. Wow, di situ ada beberapa spot foto dan ada beberapa gubuk yang mungkin juga buat pacaran. Saya jalan pelan-pelan karena kaki masih gemeter setelah melakukan tadi si flying fox-nya. Jadi selain flying fox, ini juga menjadi tempat rekreasi keluarga. Bagus kok di sini jalannya. Kita bisa lihat. Oke, kita udah dulu ya. Ketemu lagi di puncak. Ini salah satu spot foto yang bawahnya jurang. Cukup horor sih untuk Anda yang berat badannya 80 kilo ke atas. Karena jalanannya kriit-kriit gini. Saya sendiri nggak tahu ini aman atau enggak. Oke, kita mau foto dulu ya. Dah. Oke, kita udah cobain flying fox di Gedang Sari yang konon katanya terpanjang se-Asia Tenggara. Saya capek deg-degan, kakinya gemeter, tapi oke. Aku mau jalan pulang karena hari udah sore, aku takut kemalaman, soalnya ini tanjakan sama turunannya cukup curam. Oke, kalian makasih udah menikmati video ini. Kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya untuk lihat video saya selanjutnya. Oke, itu dulu ya. Dadah, assalamualaikum.